Oke, jadi selamat malam teman-teman. Oke, ini sesuatu yang keren banget ya. Nah, saya ini pengguna Elementor ya. Kemudian saya itu dapatkan ini dari YouTube ya, dapatkan ini. Jadi ada satu platform yang baru saja diperkenalkan sama YouTube, kok sama YouTube, sama Elementor, yaitu community platform. Nah, waktu saya masuk ke sini ya lihat ini gitu. Oh, rupanya ini sudah dipublish di tanggal 19 Juli. Keren banget. Oke, saya sudah menggunakan itu ya di sini. Kemudian ini plan saya. Karena saya belinya itu sebelum harganya berubah ya, jadi kalau misalnya sekarang kalian masuk itu sudah beda harganya ya. Oke, nah ini yang saya dapatkan teman-teman. Jadi ada satu platform, yaitu platform community di sini. Jadi updatean-updatean yang bagus itu kita dapatkan di sini. Dan di sini yang lagi online pun lagi lumayan banyak nih. Yang lagi online, jadi kita bisa terhubung ke banyak orang, banyak kreator gitu ya. Nah, memang semuanya bahasa Inggris ya. Nah, itu. Jadi memang ya harus pakai bahasa Inggris gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, video ini nanti saya akan taruh linknya di deskripsi gitu. Nah, jadi sini nanti teman-teman bisa translate sendiri lah ya. Pokoknya intinya kita itu bisa mendapatkan dengan cepat dan mudah semua jawaban dari pertanyaan kita gitu ya. Kemudian ada topik-topiknya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Gitu. Wow, ini keren banget loh. Jadi ada ribuan topik. Oke, dan ada ribuan member di sini. Wow. Oke, kalau misalnya kita mau create post ini, apa harus kita lakukan? Oke, kita harus login dulu ya. Oke, nanti akan saya login ya. Jadi kita bisa buat pertanyaan. Wih, keren banget gila. Jadi ada ini welcome to community. Oke. Jadi kita memperkenalkan diri kita di sini ya. Introduce yourself. Oke. Keren. Oke, ada banyak macam nih ya. Elementor basic, kemudian ada advance-nya juga. Wow, 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 wow. Meetup, ini meetup apa nih? Oke. Ini kayak event gitu ya. Wah, keren mas. Wih, Asia. Wah, ini. Nah, jadi ada event-event. Wah, ini keren ini. Wah, wah, wah. Ini pasti bahasa Indonesia ini ya. Wah, wah, wah. Saya continue aja nih. Connect dulu nih. Nah, jadi ya kita bisa belajar dari yang udah beneran expert ya. Oke. Ini wealth access your social network account. Oke aja. Ini kenapa ya? Saya klik login dulu. Oke. Jadi pokoknya inilah good newsnya menurutku ya. Complete your profile, save, pakai nama asli. Oke, masih belum bisa ya. It's okay. Mungkin nanti akan saya itu. Tapi ini keren banget loh teman-teman ya. Jadi kita bisa. Wait no, sini. Nah, jadi oke, Indonesia ada di sini ya. Keren banget anjir. Wow, 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 wow. Tapi ini dia ngomong pakai bahasa apa ya? Oke, ini wow yang bicara ini ya. Kang Adang. Wow. Kang Adang ini siapa ya? Cari dulu dah. Kok munculnya ini sih? Hostnya, guys. Ini saya ikutin juga nih. Organisnya pun beliau keren lah.
Wey. Keren, 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 keren. Wah. Ya, nanti kita akan cari ya. Wah, ini. Clemens Yu. Oke, ini websitenya beliau ya. Oke ya. Wah, wah, wah. Showcase-nya. Waduh, duh, duh. Keren, keren, jir. Aduh, keren, keren. Sorry. Aduh, keren, keren lah. Gila, gila, gila. Ini benar, benar gila. Wow. I like it ini. Wah, wah, wah. Semuanya bahasa Inggris yuk. Oke, jadi memang ini orang-orang expert yang ada di Indonesia ya. Wow, ini Juli tanggal 22. Oh, berarti baru saja berakhir ya. Oke. Wah, ini. Jadi inilah kabar terbarunya, guys. Saya nggak tahu kenapa, apa mungkin karena browser saya ya. Kadang-kadang mungkin browsernya yang mungkin saya harus harus browsernya harus saya bersihkan mungkin ya, jadi saya nggak bisa login masuk. Tapi ini keren guys. Oke, jadi wah keren banget nih. Jadi kalau misalnya kalian pengguna WordPress sih, kalau saya udah banyak menggunakan Teams sih dulu, menggunakan Teams yang memang juga yang multi post, yang drag and drop juga gitu. Tapi setelah pelajari Elementor ini, rupanya Elementor itu lebih mudah ya dan easy to use gitu. Oke, jadi mungkin itu aja ya obrolan-obrolan saya. Oke, jadi kalau bagi kalian yang mungkin tertarik, tinggal nanti diklik ya, saya akan taruh di link deskripsi. Mau pengen beli ini ya, tinggal gunakan link affiliate saya kalau kalian mau. Oke, kalian tidak perlu membayar lebih, tapi ya saya dapatkan sedikit komisi dari sana. Oke, jadi mungkin itu aja guys ya, karena ini waduh seru banget, gila bener dah. Ini seru nih guys, ini keren keren. Cuman emang masih semuanya dalam bahasa Inggris. It's okay. Coba saya typing bahasa Inggris ya. Saya tes tes dulu, saya tes tes. Bagaimana? Tidak bisa ya. Coba kita cari. Oke, hai. Gini. Langsung dijawab ya. Dijawab, dijawab semuanya. Keren banget nih. Oke. Oke. Wah, wah, wah. Wah, ini balai bahasa. Woi. Ini dari Indonesia nih, guys. Ini dia pakai Elementor juga nih, keren keren. Asik asik ya. Banyak sekali ya perubahan perubahannya dari Elementor Pro ya. Wah keren ya. Jadi dia pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Wah keren 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 keren. Keren keren keren, udah lama nggak kutak-atik ya. Oke lah. Oke, ini juga baru apa ya, baru baru update lagi nih. Saya barusan update ke WordPress 5.8.
Ya, jadi oh iya ini WordPressnya udah 5.8, baru aja saya update ya. Oke, ini WordPressnya udah ke 5.8. Wih, saya update dulu. Jadi saya pakai Ocean WP guys. I use Ocean WP. Ya, tapi Elementornya udah pasti yang Pro dong. Oke, ini saya delete aja. Karena oke, saya pakai ini, saya kasih dia aktif aja untuk ininya. Wow, keren keren keren, pokoknya keren lah ini. Udah, langsung dari sini ya. My Elementor Pro. Oh, My Elementor. Langsung dari sini ya. Ini saya belum kotak-kotak lagi loh, bro. Oke, I see. Oke. Good lah. Nah, ini yang saya pakai. Oke. Plus access to premium support Elementor Expert profile yang ini. Oke, ini ada yang baru lagi VIP support dan lain-lain. Oke, ini bisa Teams. Oh, sampai up to 5. Yup. Oke lah. Keren lah.